Pak sakit basa Jawi to nggih? Nah, sakit. Oh, iki jane alus. Nek iki sing kasar. Oh, nggih. Bapak kan Solo. Solo, ibuke Jawa Lampung nggih. Pun mulai sehat, Bu? Ya, berkurang. Sudah berkurang ya. Memang bener karena udah puluhan tahun. Sik tak nonton dulu. Ibu siapa namanya? Darsina. Ibu Darsina. Oh, alhamdulillah ini udah mulai berkurang. Betul. Insyaallah. Sering dingin kakinya, Bu. Oh, enggak apa-apa, udah betul. Keluarnya udah betul. Aminkan doa sudah betul. Jadi kan ikut ngamin kita, Pak? Enggak, alhamdulillah. Sok kasih sok ngomong mboten, Bu. Sok masih bicara enggak, Bu, yang di situ? Ya, pernah bicara. Kemarin bicara yang kemarin itu ya. Iya sih. Kemarin kan bicara itu ibunya. Enggak bicara. Enggak, yang kemarin di sini kan ibu bicara. Di waktu di rumah enggak bicara. Oh, ya alhamdulillah. Dirasakan tiap hari mata rasanya pegel. Pegel, ya bener wes. Wes bener. Itu rasanya kan kok lengket tapi mboten tilem. Nggih. Kare gantelingane niku napa niku gatel. Rupane nggih gatel. Siap. Insyaallah. Medal napa niki toyone gatel lan iki aja mriki mboten medal nang omah, medal terus wong bulan iki, wong iki rong bulan kali bulan iki gatel. Nggih. Oh, gatel. Okay. Ibu ada yang nyoba untuk baca-bacain. Ibu tidak baca-bacain itu ya maksudnya untuk ngobati. Sebenarnya kalau saya amati ini ada yang baca-bacain? Ada. Ada. Siapa? Itu berutalak Anas. Siapa yang baca itu? Ya, yang pengajian kan udah ngajarin. Dan terus kalau asal turun baca Al-Qur'an biar matanya itu sembuh. Lah aku ya nurut, Pak. Kan enggak ngerti. Nggih, nggih. Nah, iku rene niku rencane niku teng Mekah kepethuk kali imame. Terus gelar niku nyukane semerek kan baca ngaji surat napa mawon. Nah. Nggih, nggih. Kalau nggih kepengin sembuh nggih, mboten ngerti niku nggih mawon napa mawon. Pun bingung. Nah, sakit pun betong tahu matane. Nggih. Okay. Tahu. Bawane stroke ringan ngono. Oh, okay. Bu, nanti saya akan doain untuk ibu. Ini kan tubuhnya juga ada sihir juga. Saya akan bersihkan. Tapi, Bu, lemoco Quran aja mergo dikongkon wong ya. Aja. Kan mboten ngerti, Pak. Nggih, mboten apa-apa, ndak. Asare nek sakniki nggih mboten. Mboten nggih. Niki mak enten pengajian teng TV niku. Oh, nggih. Nggih, niki ajeng kula anu ajeng kula copoti sedanten iki nggih ben cepet lemari. Nggih. Pun kesel. Kesel dan capek lemah kok iki. Nggih. Sing nomor siji niku sing kiat niku teng mriki. Mriki niki kiat. Kiat niku maksudnya nggih, paling akeh banget niku komandone teng mriku. Di perutnya ibu. Mata. Tak lihatnya Bu ya, mata. Tiap bangun tidur pegel, Bu. Tiap hari pegel setelah dari sini itu pegel terus ya? Pegel. Udah bener kalau udah pegel itu udah bener. Pokoknya setiap jam 9, jam 10 pulang pegel tiap hari dari 9, 10 apa? Jam 9 lagi mulai. Oh. Pegel. Ini pegel. Ini Bu, ini ada sihir nggih. Jenengan tak ajarin donga. Jadi nak nasihir mak itu ngak ke, saya nyihir jenenganiku diparingi selamat kalian Allah. Jadi mak kutak kunci ni, jenengan
nerokke kula. Saged? Bu, sinten asma kula? Darsinah. Ibu Darsinah. Nerokke kula nggih. Tapi khusuk teng mriki nggih. Khusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jika di seluruh tubuhku, di mata, di telinga, di mulut, tangan, dada, perut, punggung, kakiku, dan seluruh tubuhku, banyak sihir yang dikirimkan kepadaku. Banyak sihir dikirimkan kepadaku. Selamatkan orang yang menyihir, yang menyihir, yang menyihir, yang menyihir, yang menyihir, yang nyantet, yang neluh, yang guna-guna diriku. Selamatkan mereka, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau wau mripate pegel mboten? Kalau wau. Niki mending. Kalau wau ngenteni kula pegel. Sakniki mending. Ah, paham sak menika. Nek ana sihir didongake kados kalau wau. Ya Allah nek ah pinter didengar wis hafal. Pokoknya diselamatke, nggih. Nek ana sihir ya Allah ning mataku, ndi sing rasa ora enak ning kupingku. Ndi sing ora enak ning kene. Sakabeh awakku, aku nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Selamatke wong-wong sing nyihir kula, selamatke wong-wong sing neluh kula, selamatke wong-wong sing guna-guna kula. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan dewe ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tunggu aku ingin diulang mana paham? Wis ora usah moco aneh-aneh. Nggih, ora usah moco nek moco Quran niate siji tok lillahi ta'ala. Nggih. Rada eneng mripate sak menika. Rada eneng nggih. Terus apa lho Pak? Aku sing ngomong sing paling akeh ning weteng. Iki proses medun ngene weteng niki medun. Ora apa-apa sih? Reaksi terus. Oke, saya tak jak omongan, tenang Bu. Aku tak ngejak omongan sing ngene wetenge jenengan ya. Makhluk ning ngene wetenge Ibu Darsinah, bener iki. Makhluk yang ada di perutnya Ibu Darsinah. Makhluk, ayo dengerin suaraku, kamu yang ada di perutnya Ibu Darsinah, yuk ngomong sama aku. Saya mau tanya sama kamu. Sudah banyak yang keluar enggak teman-temanmu? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Nenek-nenek, ayo siapa itu ular, ayo siapa lagi itu biasanya, ayo. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ayo. Ya, ngomong. Ayo. Ya, ngomong. Ayo. Langsung tiba. Ayo ngomong. Udah ketemu sama aku lagi. Ini siapa ular nih? Hah?
Iya, ular apa? Siapa ini? Hah? Hah? Ular. Ya duduk, yo duduk. Siapa ini? Siapa? Hah? Siapa? Itu biasanya ular kalau yang begini begini. Jenengan yang minggi ya pak. Siapa ini? Hah? Hmm? Nah, gitu. Ini siapa ini? Si nenek? Atau ularnya? Hah? Ular? Iya. Nenek? Hah? Nenek? Oh iya, ya sudah. Nek duduk, Nek. Bisa, Nek. Nenek ular nih maksudnya. Hah? Nenek ular? Iya. 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 Duduk, Nek. Bisa duduk, Nek. Nenek ular, yuk duduk. Ya, 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 udah. Nek. Teman-temanmu udah pada mulai keluar, Nek. Hah? Ya, teman-temanmu mulai keluar, Nek. Ya. Iya, iya. Iya. Mboten napa-napa, Pak. Sik, tapi sing penting aja kebaduk wae. Oh, enake ngono, Dik. Kene, Nek. Cedak aku kene, Nek. Deket saya ini, Nek. Oh iya, ular. Nenek ular. Sini lo, sini lo, sini lo, sini lo. Sini lo. Yuk. Nenek ular sini, yuk. Nenek ular enggak apa-apa yuk ngobrol sama saya, yuk. Heeh. Oh. Nek, temanmu udah pada keluar. Hah? Udah pada keluar? Heeh. Oh. Ya sudah, saya bantu keluar terus ya, mau? Mau. Kamu ditanam di situ. Iya. Siapa yang nanam? Hah? Atau dulu? Oh, kenapa dia nanam kamu di situ, Nek? Hah? Kenapa? Kenapa nanam kamu di situ? Oh, enggak tahu. Ya sudah. Jadi kenapa kamu di situ tumbalnya? Hah? Hah, Nek? Mau dijadiin apa Ibu Darsinah? Dijadiin apa? Tumbal? Heeh. Waduh. Ya sudah. Kamu benar mau keluar, Nek? Saya ngancurin mantra-mantramu ya, yang mantra-mantra kamu masuk ke tubuhnya Ibu Darsinah ya. Ya? Biar nanti kamu cepat keluarnya mau. Mau ya? Oke, dukunnya masih hidup apa enggak? Dukunnya masih hidup apa udah mati? Udah mati ya sudah. Ya sudah saya bantu keluar ya. Ya sudah. Nenek kamu mau siap nanti mau keluar lewat mana, Nek? Hmm? Mau keluar lewat mana? Organ wanitanya Bu Darsinah? Hah? Lewat mana? Nenek? Kepala. Ya sudah, mau lewat kepala ya, saya bantu ya. Ya? Oke, ya sudah, siap-siap. Nenek siap-siap, saya terpaksa ngancurin mantra-mantra yang dulu kamu masuk ya. Jangan kamu lawan ya, Nek. Biar kamu nanti gak kesakitan ya, oke? Oke. Ya sudah, yang kunci-kunci kamu saya hancurin ya. Dari dukun-dukun saya hancurin ya. Ya? Nek, kamu punya nama enggak sih, Nek? Nenek ular? Kamu punya nama enggak? Oh, enggak tahu. Ya sudah. Ya sudah. Siap keluar? Siap keluar? Siap keluar, Nek? Siap? Oh, ya sudah.
Nek, biarkan Ibu Darsinah sadar, biar nanti kamu keluarnya gampang sama teman-temanmu ya. Ya. Oke, ya sudah, biarkan Ibu Darsinah sadar. Yuk, Nek, ikutin saya. Yuk, biar Ibu Darsinah sadar. Ibu Darsinah istighfar. Astagfirullahaladzim. Nggih. Ibu Darsinah, di situ aja enggak apa-apa, tinggal ngaminin aja ya. Pak, nderek ngaminke nggih, ngaminke mawon nggih. Ya, Ibu Darsinah aminkan ya. Iki kebak sihir jancane. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Darsinah. Sejak lama puluhan tahun Ibu Darsinah terkena sihir teluh santet guna-guna serta tumbal yang dimasukkan ke tubuhnya Ibu Darsinah, yang dimasukkan ke dalam perutnya Ibu Darsinah, ya Allah, dan tumbal tersebut tidak bisa dikeluarkan. Aku mohon kepadamu jika sakitnya Ibu Darsinah, sihir yang masuk dalam tubuhnya Ibu Darsinah disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Darsinah, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Darsinah, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah, jika di tubuhnya Ibu Darsinah banyak sekali sihir, teluh, santet, dan guna-guna serta tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Darsinah, ya Allah, yang ada di perutnya Ibu Darsinah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, santet, guna-guna serta tumbal yang dipasangkan dan dikawinkan dengan Ibu Darsinah, ya Allah. Tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Darsinah, ya Allah. Tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Darsinah, ya Allah, yang ada dalam perutnya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh sanda dan guna-guna serta tumbal yang ada dalam perutnya Ibu Darsinah, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, hancurkan peralatan-peralatan sihir, hancurkan mantra-mantra sihir yang ada pada alat-alat sihir di mana Ibu Darsinah pertama kali terkena, ya Allah, hancurkan, ya Allah, amin, hancurkan, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan juga mantra-mantra dari tumbal yang dikawinkan dengan Ibu Darsinah, ya Allah. Hancurkan mantra-mantranya yang ada dalam tubuhnya Ibu Darsinah. Hancurkan mantra-mantra yang ada di dalam perutnya Ibu Darsinah. Hancurkan mantra-mantra sihir dan benda-benda sihir di mana Ibu Darsinah pertama kali terkena tumbal dan sihir, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil alil adzim. Jadikan, ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Darsinah, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu, ya Allah, dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Jika ada dukun-dukun yang masih mengincar Ibu Darsinah, ya Allah, yang masih ada, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, selamatkan dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun, ya Allah, selamatkan dukun-dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Ibu Darsinah dengan sihir, dengan guna-guna, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Hancurkan, ya Allah, dan selamatkan dukun-dukun yang menyerang Ibu Darsinah, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
jadikan. Ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tarsinah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah, aku mohon padamu hancurkan, ya Allah, hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Tarsinah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Tarsinah, ya Allah, aku mohon padamu hancurkan amalan-amalan, hancurkan semua amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Tarsinah, dari mulai ujung kepalanya Ibu Tarsinah sampai ujung kakinya Ibu Tarsinah. Hancurkan seluruh amalan-amalannya ya Allah, dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, aku mohon padamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, akan ku hancurkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, dan juga ilmu-ilmu musyrik dan juga amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengunci tubuhnya Ibu Tarsinah. Keluarkan, hancurkan ya Allah, hancurkan dan keluarkan yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tarsinah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tarsinah banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Ibu Tarsinah, yang menyerang Ibu Tarsinah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan raja jin yang menyerang Ibu Tarsinah. Ampuni kemarahan-kemarahan raja jin yang menyerang Ibu Tarsinah. Ampuni kemarahan-kemarahan raja jin yang menginginkan tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tarsinah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Tarsinah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tarsinah, aku mohon padamu hancurkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tarsinah ya Allah. Keluarkan dari tubuhnya Ibu Tarsinah, keluarkan dari tubuhnya Ibu Tarsinah, keluarkan dari tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Tarsinah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tarsinah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di tubuhnya Ibu Tarsinah banyak sekali mantra-mantra musyrik, benda-benda gaib ya Allah yang ada dimasukkan dalam tubuhnya Ibu Tarsinah, aku mohon padamu ya Allah, hancurkan benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsinah, baik yang ada di kepalanya Ibu Tarsinah, baik yang ada di tubuhnya Ibu Tarsinah, badannya Ibu Tarsinah, maupun di tangan maupun kakinya Ibu Tarsinah, hancurkan ya Allah mereka, hancurkan ya Allah mereka ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Tarsinah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah dipergunakan dan dipakai kerajaan-kerajaan jin ya Allah, keluarkan mereka semua ya Allah, keluarkan mereka semua ya Allah, keluarkan mereka semua ya Allah, keluarkan dari seluruh tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, amin. Keluar melalui kepalanya ya Allah, keluar melalui kakinya ya Allah, keluar melalui tangannya ya Allah. Keluarkan mereka semua terus-menerus ya Allah, amin. Keluarkan mereka terus-menerus ya Allah, keluarkan mereka terus-menerus ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkan mereka melalui tempat di mana dia masuk ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hancurkan seluruh mantra-mantranya, hancurkan seluruh benda-benda sihirnya, hancurkan seluruh benda-benda di mana mereka akhirnya ada dalam tubuhnya Ibu Tarsinah. Dan hancurkan kuncian mantra, hancurkan kuncian mantra yang ada dalam tubuhnya Ibu Tarsinah ya Allah, hancurkan dan keluarkan semua makhluk yang mengikutinya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jika mereka membangkang ya Allah, hancurkan mereka dengan panasmu. Jika mereka membangkang ya Allah, hancurkan mereka dengan panasmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adhim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adhim. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, hancurkan seluruh benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Ibu Darsinah ya Allah. Hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Darsinah terus-menerus ya Allah. Hancurkan dan keluarkan terus-menerus ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jika mereka mau keluar dengan baik-baik, keluarkan mereka semua dengan baik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang membangkang ya Allah, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Ibu Darsinah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, lepaskan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Darsinah, lepaskan ya Allah, keluarkan semuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik dari kerajaan jin, keluarkan semuanya mereka. Dari sihir atau sandrat, keluarkan mereka ya Allah. Dan aku mohon padamu dari pengobatan-pengobatan, keluarkan mereka semua, keluarkan mereka semua, keluarkan mereka semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika mereka keluar semua dengan baik-baik, keluarkan mereka semua dengan baik-baik, ya Allah. Keluarkan mereka semua dengan baik-baik, ya Allah. Keluarkan mereka semua dengan baik-baik, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan pada Ibu Darsinah, ya Allah. Amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Darsinah, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Darsinah, Ibu Darsinah bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Darsinah kepadamu, ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar Bu. Istighfar. Pun lungguh nggih. Ya. Insyaallah sakit nggih. Waduh. Waduh kalau bapak ya sayang banget nanti erat-erat nanti. Rasane piye Bu saiki? Enteng teng awak. Enteng nggih, alhamdulillah. Wetenge tesih do medal kuatah nek kula ngarani nggih. Sakit awak iki. Nggih mboten apa-apa Bu. Wong sedanten. Enteng to? Mripate enteng to? Nggih, mboten apa-apa. Insyaallah. Mriki ne ranteng mulai enteng. Nggih, alhamdulillah. Mau abot rasane? Nggih. Namung sik nang napa gatel. Mboten apa-apa niku nembe medal mawon. Medal ke mriki. Mesti gatel pengene ngene iki. Mboten tangan kula suwani balsem. Ya panas to ya. Langsung latih terus nang mboten kusuk. Nggih terus ngene-ngene nggih. Ora apa-apa. Saiki gatele pripun? Ya rada. Rada sedang nggih, mboten apa. Mengke ngaminke teng mriki mawon nggih. Mau mumpun kula tulis doa Ibu Darsinah ingkang nomor kalih. Nggih. Pun monggo pinara, monggo. Nggih. Ah, insyaallah mudah-mudahan. Ah niki medal saya kok niki. Niki pun saya. Enteng. Alhamdulillah. Saka mriki dia terus kan menapa kena menapa angin laut napa pripun meriang napa. Mboten napa-napa, biasane niku meriange nganu Bu, napa? Jin sing medal niku lho. Aduh saking mukae saking bantere metu terus kaya meriang awake, kaya adem panas wae. Tapi mboten gergesi nggih, mboten apa-apa niku, insyaallah. Wah, niku tiap dina niku kok gergesi panas. Lah terus dicek nang dokter.
normal kok. Lah wong aku sing ngrasa. Lah yen jenengan mboten saged nyeneni doktere, Pak Dokter kan ya mesti nonton. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih, wonten. Normal nggih. Betul apa napa? Makanya kalau waktu lo cerita niku biasanya faktor jin sing medal saking badane jenengan gregesi. Betul apa napa? Nggih. Suka mimpi buruk ngono. Betul apa napa? Niki kan teng mriki medal stanten, Bu. Mesti mengke teng mriki wonten mimpi sing aneh-aneh. Mengke mimpi buruk niku tasih wonten nek badane jenengan tasih wonten tasih kathah jine. Engko nek mulai sithik mimpi-mimpi sing ngawur-ngawur niku insya Allah mulai mboten. Paham nggih? Niki kan nembe medal terus niki, Pak. Mboten apa-apa. Mengke paling mengke saged sudo niki men pun sudo kok niki kula kula anu. Nah, sampeyan ku mimpi buruk piye? Nggih. Mimpi buruk anu dikejar orang gila, apa keblasuk-blasuk tak kali, tak lah terus-terus lah. Terus awake pegel kabeh. Mboten apa-apa sih. Insya Allah mboten napa-napa niku mau. Napa niku nek enten sumur nggih nyemplung. Nah. Kalau karo mboten niku. Nah. 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 Terus nang mung vertigo. Oh, yo vertigo. Nggih, mikir buruk kok vertigo. Mboten napa-napa. Dadi kula bingung. Nggih, mboten napa-napa. Niku janjane sakite nggih kathah. Kathah sihir, kathah pengobatan, kumpul dari siji. Terus niki wonten jin sing napa sing melu kalian ibu wonten dadi tiyang kayane yo mboten kados siapa mboten nggih mboten menang mboten napa selamat mboten napa niki mengke mulai mulai sketsa kok niki kan mulai membawahi tiyangku nomor saking niki nomor saking pun niki 300 tiyang Pak 300 nggih kang sewu alhamdulillah nggih nggih mboten napa napa Allah mboten napa-napa Bu niki medal insyaallah makane tak delok iki kudune mulai enteng wetenge metune teng sikil wonten teng nginggil wonten teng mriki wonten teng kuping wonten mripate kok kaya mau akhir tak delok insyaallah rada enteng aku ora saran nggih bingung kok mboten napa kan salah taun iki kan kok niki kan niki tenggali mau kalian di Jogja dan terus di Jogja kan nih. Oh ngerti Bapak kalau mau menikah di pinggali ganti mama kalau mau tahu lari sekawan. Oh nge sekawan ini aku suka nyelomah lemah 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 rotor-rotor kita kan digantar sungkan anak kandungnya dari suka nih mama kalau meninggal anak kalau memang nyerang pula malah anak dikini bapak niki nyerang niki. Oh nggih nggih nek kula ngeten mawon niki pun ngertos nek iki wonten santet niki langsung kula nggih remuk-remuk lah pun makane rada enteng niki sing setunggal niki kadhe ilmu-ilmu hitam ngeten niki mboten mboten usah sakniki pun ninggal santen mboten usah mboten apa-apa niki pun mulai enteng enteng to Bu. Beripante enteng, berikine sirai enteng, kupinge mulai gatelnya mulai sudah meneh, ampun sudah kok. Sabar, mau sabar Pak nek kula niku. Ayo nggih, maksud kula niku ngenteni pirang-pirang tahun iki ngenteni lagi pengen lagi pengen pindu wersik ketemu karo aku. Muga-muga nek iki aku ora nyuwun saulan ora, tapi rada dawa sithik ora apa-apa ben iki iso metu terus, anggo nek pengin tuntaske monggo mengkong golek wadal telepon mawon Bu Mala. Nggih, pun mboten apa. Niki pun sae. Mboten eca. Wadalane mboten eca. Sendut-sendute mun kesudo. Mboten. Ah, nggih, Pak. Kan sabar, Pak. Pokoke sabar iki engko subur wis pokoke kuwi wae. Wis insyaallah mboten apa-apa. Wong kula nggih ngertos. Mun jenengan mboten cerita kula ngeten mun ngertos. Makane kula tangkut ditakon nikine. Kowe dikongkon, iya wis. Ngomongnya kancane iya wis sakmene ngene ra apa-apa. Sing penting tak rampungke ngoten mawon. Toh, Pak. Paham ta maksud kula? Ah, nggih dungane kan wonten tinggal jenengan engke mireng-mirengaken dungane. Oh, ya wis bener. Nonton santet, nonton kerajaan sing nyerang sing ngene. Pun mboten apa-apa. Mumpun komplit tok niki.
mau tinggal nunggu, sabar, mungkin ibu mulai awak enak-enak-enak, setunggal ulan, setunggal setengah, monggo, mungkin beriki meleh.